Pemirsa, hal unik dilakukan pemerintah Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan yang melakukan secara rutin sebulan sekali mengadakan upacara 17-an atau setiap tanggal 17. Upacara tersebut diikuti semua perangkat desa struktural maupun non-struktural dengan memakai seragam korpri dengan tujuan untuk selalu mengenang jasa para pahlawan dan sekaligus meningkatkan kedisiplinan. Secara rutin, pemerintah Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan mengadakan upacara bendera setiap tanggal 17 yang dilakukan setiap bulan sekali. Kegiatan upacara 17-an tersebut tak jauh beda dengan upacara pada umumnya yang juga mengibarkan bendera merah putih. Dalam giat upacara ini, semua perangkat desa struktural dan non-struktural semuanya mengikuti dengan memakai seragam kopri. Menurut Sucipto, selaku Kepala Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan, menjelaskan, kegiatan upacara bendera yang setiap tanggal 17 ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan dan selain itu juga menyadarkan makna isi dari teks Pancasila serta meningkatkan kedisiplinan. Jadi, Desa Kesilir ini mengadakan upacara 17-an itu untuk mengenang para jasa pahlawan yang telah gugur. Dia mengorbankan jiwa, raga, juga hartanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi setiap satu bulan sekali, tanggal 17, itu kita mengadakan upacara. Di dalam upacara itu ada nilai-nilai yang perlu dikedisiplinkan ke peserta upacara. Dalam artian, pembacaan Pancasila itu akan ada maknanya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.